0-0. Iya, salam olahraga. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan antara kedua tim yang akan bertanding di SD Batakan Keberharapan dengan Lurah. Di tempat ini sudah ada di Lurah. Lurah apa terjadi? Kembalikan saja kepada SD Batakan. SD lagi untuk mencoba menggunakan bola, apakah bisa selamatkan? Kembalikan saja ke belakang. Ternyata tak bisa melakukan apa-apa. Terjadi bertambah lagi angka untuk SD Pandan menjadi iya. SD Pandan, saudara-saudara, pemain baru ini kita kira makin berapa. Ini sudah dilakukan cendol kiri ke belakang. Apa bisa selamatkan pemain dari Lurah lagi? Lurah dikembalikan saja ke belakang pemain dari SD Pandan. Apa kesedih lagi dikembalikan ke belakang pemain dari Lurah? Lurah lagi apa terjadi? Ternyata dikembalikan saja pemain dari SD Pandan. Iya, ternyata bola panas. Maka terjadi bertambah lagi angka untuk Lurah menjadi satu sama. Kita kembali lagi, saudara-saudara, pemain dari Lurah ini sudah dilakukan kirim ke belakang. Apa terjadi pemain dari SD Pandan? SD lagi dikembalikan saja pemain dari Lurah. Lurah lagi sudah dapat berpura, tapi kurang lemah apanya, saudara-saudara. Terjadi bertambah lagi angka untuk SD Pandan menjadi 2-1. Kita kembali lagi, saudara-saudara, pemain dari SD Pandan kita sudah dilakukan kirim ke belakang. Ambil saja pemain dari Lurah. Lurah lagi apa terjadi? Ambil saja pemain, dikembalikan saja ke belakang pemain dari SD Pandan. Apakah apanya kurang akurat dan terperangkapnya di sana? Terjadi bertambah lagi angka untuk Lurah menjadi 2-5. Kita matikan sudah, saudara-saudara, pemain dari Lurah. Bagaimana beberapa ketika sudah dilakukan kirim ke belakang. Apakah salah umpanan kurang akurat, saudara-saudara? Terjadi bertambah lagi angka untuk Lurah 3-2. Lurah lagi kita kira, saudara-saudara, sudah dilakukan. Apa terjadi pemain ini? Bagaimana beberapa kita kira sudah melakukan kirim ke belakang. Luar biasa tipuan pemain dari SD ini, menjadi telah berubahkan kedudukan angka 3-1. Kita kembali lagi, saudara-saudara, apa terjadi pemain dari SD ini? Apa proses selamatkan dengan SD di depannya? Angka kerban, nampaknya salah umpanan, suruh saja ke belakang. Ternyata luar biasa nampaknya pemain dari SD ini. Terjadi bertambah lagi angka menjadi 4-3. Kembali lagi, saudara-saudara, nampaknya pemain dari Lurah Pandan. Lurah lagi apa terjadi? Sudah dilakukan ke belakang. Diberikan saja pemain dari SD Pandan. Nampaknya SD Pandan lagi. Apakah bisa selamatkan? Disuruh saja ke belakang. Diambil saja pemain dari Lurah. Lurah sudah melakukan pukulan. Diberikan saja ke belakang pemain dari Lurah. Nampaknya Lurah belum cepat ke belakang. Diberikan saja ke belakang pemain dari SD Pandan. Nampaknya SD lagi apa bisa selamatkan bola. Diberikan ke belakang. Tapi kurang lemah, saudara-saudara. Bisa melakukan apa-apa. Nampaknya pemain dari Lurah Pandan ini terjadi bertambah lagi angka menjadi 5-3. Ia benar-benar terdapat di penghujung balapan tercinta. Apakah sudah dilakukan pemain dari SD Pandan ini? SD lagi sudah melakukan. Diberikan saja pemain dari Lurah. Lurah lagi apa bisa selamatkan? Angka ke depan. Ternyata bisa selamatkan pemain dari SD Pandan ini. Ternyata apakah bisa selamatkan pemain dari Lurah? Bukan apa-apa. Jadi bertambah lagi angka untuk SD Pandan menjadi 6-3. Kita kembali lagi, apa terjadi, saudara-saudara? Sudah dilakukan pemain dari Camat Lurah Pandan sudah dilakukan, tapi sayang seribu kali sayang, bola kurang akurat, bisa melakukan apa-apa. Terjadi bertambah lagi angka untuk Lurah Pandan menjadi 4-6. Kita kembali lagi, saudara-saudara, nampaknya dari Lurah sudah dilakukan kirim ke belakang. Apa bisa selamatkan? Sayang seribu kali sayang, tak bisa melakukan apa-apa. Pemain dari SD Pandan ini terjadi bertambah lagi angka 5-6. Dari Lurah sudah dilakukan kirim ke belakang. Apa terjadi? Sorong saja pemain dari Lurah. Nampaknya Lurah lagi angkat saja ke muka. Ternyata ambil saja pemain dari SD Pandan. Nampaknya SD Pandan lagi sudah melakukan pukulan. Dibentuk saja dengan jalan pemain dari SD Pandan. Nampaknya SD, tapi sayang seribu kali sayang, bola kurang akurat. Terjadi bertambah lagi angka untuk Lurah Pandan 6-1. Lurah lagi kita kena bertambah lagi poin 7-6. Kita kembali lagi, saudara-saudara, nampaknya pemain dari Lurah Pandan berancang-ancang dia di sana. Apa terjadi? Sudah melakukan cecil kiri ke belakang. Apa bisa selamatkan? Nampaknya luar biasa pemain dari Lurah ini, tapi melakukan apa-apa. Terjadi bertambah lagi angka untuk SD Pandan menjadi
7 sama, sama kuat sama lagi. Kita katakan sudah saudara-saudara, nampaknya pemain dari SD Pablan sudah melakukan kirim ke belakang. Apa terjadi? Pemain dari SD lagi, tapi sayang sudah bukan sayang. Hakim garis telah mengangkat kendaraan bertanda keluar. Terjadi bertambah lagi angka untuk Lurah 87. Lurah ketinggalan saudara-saudara. Apa terjadi? Sudah melakukan servis kirim ke belakang. Apakah pemain dari SD Pablan itu bisa menawarkan bola? Lurah melakukan kirim ke belakang. Dikembalikan saja pemain dari Cak Lurah. Lurah lagi. Lurah sorong ke belakang, apanya pemain SD untuk coba menangkan bola, angkat ke depan. Luar biasa nampaknya pemain dari SD Pandan ini. Terjadi bertambah lagi angka untuk SD Pandan menjadi 8 sama. SD Pandan kita kira pemain baru ini dari Torutung sudah dilakukan trip ke belakang. Nampaknya apakah bisa selamatkan pemain dari Lurah? Lurah sudah melakukan pukulan. Dibutuh saja di tengah jalan pemain kita kira makan. Tapi sayang di sini bukan sayang. Nampaknya bola kurang akurat. Jadi bertambah lagi angka untuk Lurah menjadi 9. Kita kembali lagi saudara-saudara, nampaknya pemain kembali lagi saudara-saudara. Apa terjadi? Nampaknya beracang-acang dia di sana. Kami dari SD Pandan, SD Pandan angkat ke depan. Nampaknya buku tumbuh itu sudah melakukan servis. Apa yang terjadi? Mereka sejak pemain dari Lurah. Nampaknya Lurah lagi, Lurah lagi untuk coba menangkan bola. Tapi sayang tak bisa melakukan apa-apa. Terjadi bertambah lagi angka untuk SD Pandan menjadi 9 sama. Berkejaran angka sama kuat sama lagi. Ya kembali lagi saudara-saudara, nampaknya pemain ini dari Lurah lagi. Tapi sayang 1000 kali sayang tak bisa melakukan apa-apa. Bertambah poin untuk SD Pandan 10-9. Ketinggalan satu mata. Kita perhatikan sudah, sudah dilakukan channel kirim ke belakang pemain dari SD Pandan lagi. Dikembalikan saja ke belakang, nampaknya pemain dari SD lagi. SD kembalikan ke belakang. Tapi sayang. Iya, kita kembali lagi saudara saudara main sudah melakukan, tapi sayang satu kali tergelincir bola meninggalkan lapangan pertandingan mengakibatkan bertambah lagi angka untuk SD Pandan 11-10. Kita kembali lagi pemain baru dari Pandan ini sudah melakukan channel kirim ke belakang. Ambil saja pemain dari Lurah, nampaknya Lurah lagi untuk coba menangkan bola. Sudah melakukan lagi, dikirim saja ke belakang. Apa terjadi? Dikembalikan saja pemain dari Lurah. Lurah lagi akan kebuka. Iya, ternyata bekerja sama nampaknya pemain dari Lurah ini. Terjadi bertambah lagi angka untuk Lurah menjadi 11 sama. Kita kembali lagi saudara-saudara, nampaknya pemain dari Lurah lagi tak bisa melakukan apa-apa. Maka terjadi apa lagi? Kita perhatikan sudah dilakukan kirim ke belakang. Apa terjadi? Lambung kebuka. Sudah melakukan kembalikan saja pemain dari SD. SD lagi untuk coba menyamarkan bola. Kembalikan saja pemain dari Lurah. Lurah sudah melakukan pukulan. Dipertuk saja di tengah jalan nampaknya pemain dari SD lagi. SD lagi sudah melakukan pukulan. Dipertuk saja di tengah jalan pemain dari Lurah. Nampaknya angkat kebuka. Kata salah umpannya. Sayang seru kali saya kurang akurat nampaknya saudara-saudara. Terjadi bertambah lagi angka untuk 12 sama. Lurah lagi, kita perhatikan sudah saudara-saudara, sudah dilakukan akhir ke belakang. Nampaknya apa terjadi? Pemain dari Lurah lagi, apa kita selamatkan? Tapi kurang akurat nampaknya saudara-saudara. Terjadi bertambah lagi angka 13-12. Iya, salam olahraga, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Kita saksikan antara dua game nampaknya pemain pada sore hari ini. Putri final putri yang bertanding yaitu Lurah Matang akan berhadapan dengan SD Pandan. Kita saksikan. Ya, baiklah, berpecah dua untuk menuju bola pemain tercinta. Sudah dilakukan kirim ke belakang pemain dari SD Pandan untuk coba menyamakan bola. Dikembalikan saja ke belakang. Ternyata
ternyata kurang lemah nampaknya pemain memanggil berapa kita kira saudara-saudara. Terjadi berapa lagi yang mereka untuk masjid pandangan 14-13. Kita perhatikan sudah dilakukan apa pemain dari lurah sudah dilakukan di bentuk saja di tengah jalan pemain disorong saja ke belakang. Nampaknya tak bisa selamatkan pemain dari lurah. Ternyata sayang seribu kali sayang bola kurang akurat. Terjadi bertambah lagi angka untuk SD Pandan 15-13. SD Pandan kita kira sudah dilakukan. Apa terjadi nampaknya saudara-saudara? Lampu gerakan. Sayang seribu kali sayang tak bisa melakukan apa-apa. Terjadi bertambah pindah bola untuk lurah 14-15. Lurah lagi sudah dilakukan. Dikembalikan saja ke belakang. Ambil kerpan. Apa yang terjadi? Salah umpan kita kira saudara-saudara. Maka terjadi bertambah lagi angka 16-14. Kembali lagi Ibu Epi sudah dilakukan. Dikirim ke belakang apanya pemain dari diperlukan saja pemain dari SD lagi. SD gak bisa selamatkan bola. Diperlukan saja ke belakang. Diperlukan saja pemain dari lurah. Tapi sayang seribu kali sayang hakim angka untuk SD Pandan menjadi 17-14. Ih, berapa lemah nampaknya saudara-saudara. Maka terjadi pindah bola untuk lurah 15-17. Kita kembali lagi saudara-saudara. Nampaknya pemain dari lurah Pandan. Suara perantakan tangan kita perhatikan sudah. Apa terjadi sudah dilakukan cendol negeri ke belakang. Nampaknya pemain dari SD Pandan. SD lagi itu cepat bagai bola. Apa bisa selamatkan corong saja ke belakang pemain. Iya, bagai ke lurah. Lurah apa bisa selamatkan. Apa terjadi? Langsung saja belakang udara. Kirim ke belakang. Angkat saja pemain dari SD Pandan. Nampaknya SD Pandan dikirim ke belakang pemain dari lurah. Nampaknya lurah lagi angkat ke muka. Luar biasa nampaknya saudara-saudara. Terjadi bertambah lagi angka untuk lurah 16-17. Kita kembali lagi dari lurah. Suara perantakan kamu sudah akan bertunda kirim ke belakang. Apakah bisa dikembalikan saja pemain dari lurah mana? Lurah apa terjadi? Disorong saja ke belakang pemain dari SD Pandan. Apakah SD Pandan dikembalikan saja pemain dari SD? SD lagi apa bisa selamatkan bola? Sayang seribu kali sayang. Maka terjadi bertambah poin untuk lurah Pandan 17-0. Kita perhatikan sudah saudara-saudara. Nampaknya pemain dari lurah sudah dilakukan. Dikembalikan saja ke belakang pemain dari lurah Pandan. Nampaknya lurah angkat kerpan. Sudah dilakukan apa bisa selamatkan. Tapi sayang tergelincir bola. Bisa diselamatkan nampaknya pemain dari SD Pandan ini. Kepol. Maka terjadi bertambah lagi peringkat angka 18-17. Iya, baiklah para pecatu atau pengunjung bola voli tercinta. Kita kembali lagi antara tim kesebelasan. Nampaknya SD Pandan akan berhadapan dengan lurah. Berancang-ancang lurah telah berbakat kedudukan angka 18-17. Kita perhatikan sudah dilakukan pas bola udara. Ambil saja pemain dari SD Pandan. Nampaknya SD lagi sorong ke belakang pemain dari lurah. Lurah lagi angkat ke depan. Nampaknya salah umpanan sorong ke sana ke belakang. Apa terjadi pemain dari lurah? Nampaknya SD Pandan lagi. SD lagi dikembalikan saja dari lurah apa terjadi? Nampaknya bisa selamatkan. Diambil saja pemain dari SD lagi dikembalikan saja pemain dari lurah nampaknya apa bisa selamatkan. Dikembalikan saja pemain dari SD Pandan. SD lagi angkat ke depan. Nampaknya salah umpan. Apa bisa selamatkan? Tapi sayang bola tak bisa melakukan apa-apa. Terjadi bertambah lagi angka 19-17. Iya, kita kembali lagi saudara-saudara. Nampaknya pemain dari lurah ini sudah melakukan cendol kirim ke belakang. Apa terjadi? Apakah bisa selamatkan pemain dari SD Pandan dikembalikan saja pemain dari lurah Pandan? Nampaknya lurah lagi. Apa bisa selamatkan? Tapi bisa diselamatkan dikirim ke belakang dikembalikan saja pemain dari lurah Pandan. Lurah Pandan lagi dikembalikan saja pemain dari SD lagi. Apa terjadi? Dikembalikan saja ke belakang pemain dari lurah. Lurah apa bisa selamatkan bola? Nampaknya sudah dilakukan dikirim ke belakang. Luar biasa nampaknya pemain dari lurah Pandan ini. Maka terjadi bertambah lagi angka 20-17. Kita perhatikan sudah saudara-saudara. Nampaknya antara kedua tim ini siapa akan memegang juara satu dan juara dua. Kita perhatikan sudah saudara-saudara. Nampaknya dari lurah sudah melakukan cendol kirim ke belakang. Apa terjadi? Kembalikan saja pemain dari SD Pandan. Dari lurah lagi, lurah akan terjadi. Nampaknya dikembalikan ke belakang. Sudah bisa diselamatkan. Tapi sayang nampaknya salah umpan mengakibatkan
tambah lagi angka untuk Lura 21-17. Iya, kita kembali lagi berangkat-angkat nampaknya pemain dari Lura Panda sudah melakukan cendol kirim ke belakang. Apakah bisa selamatkan pemain dari SD Panda? Nampaknya SD Panda lagi berangkat-angkat dikirim ke belakang. Dikembalikan saja pemain dari SD Panda lagi. SD Panda lagi untuk coba dikembalikan saja ke belakang pemain dari Lura. Lura tak bisa selamatkan bola, dikembalikan saja pemain dari SD Panda. Nampaknya SD Panda dapat terjadi. Dikembalikan saja pemain dari, dikembalikan saja pemain dari SD Panda. SD Panda lagi nampaknya kira-kira saudara-saudara. Iya, bisa selamatkan. Dikembalikan saja pemain dari Lura. Lura apa yang terjadi di belakang? Nampaknya bisa selamatkan. Bisa selamatkan saudara-saudara. Pemain dari SD Panda lagi dikembalikan saja ke belakang pemain dari Lura. Lura dikembalikan saja pemain dari SD Panda. Nampaknya SD Panda dapat bisa selamatkan. Sudah dilakukan kirim ke belakang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya tapi sayang. Bola kurang akurat saudara-saudara. Terjadi bertambah pindah bola untuk SD Panda. 18-21. Kembali lagi saudara-saudara, apa terjadi? Nampaknya pemain antara kedua tim sudah jatuh ke belakang dari SD Panda. SD Panda untuk mencoba mengangkat bola sudah melakukan serpi, sudah melakukan semis, tapi sayang bola kurang akurat. Terjadi bertambah lagi angka untuk Lura Panda 20-18. Dari Lura Panda lagi terdekat sudah dilakukan. Apa terjadi? Dikembalikan saja pemain dari Lura lagi, tapi sayang kurang lemah nampaknya saudara-saudara. 19-22. Kita kembali lagi nampaknya pemain baru ini sudah melakukan servis kirim ke belakang. Apa terjadi nampaknya pemain sudah dilakukan dikembalikan saja kepada SD. SD lagi, apa terjadi? Sudah melakukan pukulan. Tapi sayang seribu kali sayang nampaknya salah umpanan kita kira. Terjadi bertambah lagi angka 23. Iya, baiklah, para pecah jawa terbentuk menjauh bola poli kena cinta penonton terlalu beranjak pada tempat duduknya. Masih menyaksikan antara kedua tim, kita saksikan apa yang terjadi. Haikin garis telah mengangkat bendera bertanda keluar. Terjadi berkembali lagi angka 20-23. Kita kembali lagi saudara-saudara, apa terjadi? Nampak pemain panggil berapa ketika sudah dilakukan kirim ke belakang pada SD Panda. SD Panda kirim ke belakang, apa pemain dari Lurah? Lurah lagi, apa bisa selamatkan dikembalikan saja pada SD Panda. Saudara-saudara, terjadi bertambah lagi angka untuk Kelura 24-20. Ketinggalan 6 mata. Ya, baiklah, berhenti untuk mengunjung bola poli tercinta. Kita kembali lagi nampaknya dari Lura sudah melakukan kirim ke belakang. Iya, ternyata pada sore hari ini untuk Putri dimenangkan oleh juara 1, dimenangkan oleh Lura Panda. Sedangkan dipegang juara 2 dimenangkan yaitu tim dari SD 043 Karya Panda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.